Guys, kembali lagi di channel Berburu Kuliner bersama saya Lutfi dan Kak Cici. Nah, jadi hari ini kita lagi dari salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal nih ya di Pontianak ya. Ini namanya Informa dan kita bakal nyobain makanan apa nih yang makanannya yang lagi hit di Pontianak. Ini ada roti dari Jepang. Tapi hari ini kita nggak sendiri, kita ditemenin sama sepupu saya nih. Perkenalkan, nama saya Yopi. Saya adalah punya Berburu Kuliner. I love Pontianak. Ada tulisannya guys. Yuk kita langsung masuk aja yuk. Kita mau cobain jajanan terbaru nih. Thank you. Guys. Nih. Penasaran enggak nih guys jajanan apa yang bakal kita coba ini? Nah, di sini juga ada kopitiam nih guys. Nah, ada banyak. Udah makanan Jepang juga. Bentar lagi kita bakal sampai di tempat tujuan kita guys. Nah, di depan ini, di samping ini juga ada informan ya. Nih guys. Wah. Yang bakal kita coba ini ada di depan ya, bentar lagi nih ya. Dan sekarang kita udah sampai di Ohio. Jadi adalah roti Jepang dengan isian keju mozzarella yang tebel banget ya. Tebel banget dan mozzarella. Panjang nih. Katanya panjangnya bisa sampai 2 meter nih. Kita bakal coba ini ya. Wah, yuk langsung aja kita lihat. Ada yang original coklat, charcoal sama sakura nih. Charcoal kayak mana tuh? Kita penasaran sakura. Wah, penasaran ya? Pengen nyoba ini ya. Aku kan suka makan keju. Oh, panjang ya kayak gitu. Semoga bisa panjang. Nah, ini yang ngerasa apa nih, Kak? Sakura. Sakura nih ya, yang sakura warnanya agak pink ya, kayak sakura ya. Nah, kita mau cobain satu yang sakura, Kak. Yang ini yang charcoal nih, guys. Ini warnanya hitam ya. Iya. Kayak charcoal memang apa sih charcoal? Arang. Ah, arang. Nah, kita mau cobain lagi satu. Nah. Boleh, Kak? Nah, yang selanjutnya ini coklat nih, guys. Isiannya begini ya, di dalamnya udah ada mozzarella-nya semuanya nih Kak ya? Iya. Ya, nah. Dan yang terakhir nih original nih guys, seperti ini nih guys. Nah, ini juga boleh nih Kak, kita cobain semuanya. Oke. Nah, ini kakak-kakak cantik semua nih ya yang bikin ya. Kenalan dulu dong nih Kak, ini dengan kakak siapa? Linda. Kak Linda ya. Yang ini dengan kakak siapa nih Kak? Mimi. Kak Mimi ya. Yang satunya lagi Kak siapa nih Kak namanya? Kak siapa? Julia ya. Wah, cantik-cantik nih guys. Yang kepengen mampir langsung aja ke Informa nih Kak ya, alamatnya nih ya. Iya. Guys. Jadi rotinya seperti ini nih ya. Oh, jadi rotinya memang dimasukin dalam microwave dulu ya Kak ya? Iya. Biar kejunya keluar. Wow. Ini katanya kejunya bisa panjangnya sampai 2 meter nih Kak ya. Kita bakal coba ini guys, bentar lagi nih guys. Wah. Mantap. Ini kira-kira berapa lama nih Kak? 7 sampai 8 menitan ya dipanggangnya ya. Enggak terlalu lama juga nih. Jadi oh, jadi sambil di oven sambil dioles-olesin sama mentega juga nih Kak ya. Iya. Menteganya khusus nih Kak ya kayaknya ya. Iya. Guys, baunya harum banget nih. Guys, setelah di oven, rotinya dipanggang lagi nih, guys. Nah,
Udah pada ngiler ya? Udah ngiler guys. Bentar lagi guys, ini jadi guys. Satu dong yang dong. Bentar ya. Yes. Ini bisa dibit. Oh, hayo. Wow, bungkusnya lucu ya. Guys. Ini udah jadi lucu. Nih. Satu. Oh, hayo. Tunggu ntar kita makannya sama-sama aja ya. Guys. Ini yang black charcoal udah jadi nih, guys. Kita tunggu lagi yang lain lagi nih. Enak banget ya aromanya nih ya. Nih. Guys, ini cara makannya ini guys mesti dari tengah-tengahnya nih ya biar kejunya ketarik ya. Kita mau makan bareng-bareng nih. Ini yang sakura ya. Ini yang sakura. Guys, masih ada satu lagi. Dua lagi nih. Wow, ini yang original. Guys, oh hi you. Oke guys, sekarang kita mau nyobain Ohio cheese toast. Kita tarik nih ya, sepanjang apa nih ya? Ya. Gagal ini. Oh, panjang banget ya. Oh, langsung dimakan tuh. Guys. Wow, kejunya melted ya, nggak putus-putus ya. Wow guys, melted banget guys, nggak putus-putus guys. Oh, wow, ini punyanya si Yopi nih, gila, nggak putus-putus banget, weh, sumpah nggak putus-putus. Wow. Iya, enak banget. Enak ya, yang charcoal. Ini itu garing. Rotinya garing dan berasa banget ya. Gimana nih, Yop? Masih dalam proses. Hah? Masih dalam proses ya? Pengunyahan ya? Wah, kasihan aku guys yang megang kamera belum nyobain guys. Bentar lagi ya, kita cobain ya. Wah, nih. Kayaknya ini tebal ya? Ayo kamu nyobain, abis ini sama kamu lebih melted dari aku. Lebih melted ya? Tapi gimana rasanya nih rotinya? Enak? Enak. Terbaik tuh. Terbaik ya? Manisnya itu enggak asin, tapi ada manisnya gitu. Enak. Wih, ini gajinya nih guys. Wih, beneran banyak dan melatat banget ya. Wih, tinggi banget nih guys. Mantap. Tuh lihat gajinya tuh guys. Gila nih baru nyaman guys. Enak ya. Oh hayo, wajib dicobain nih guys. Wajib dicobain di Informa. Di Informa di Pontianak nih guys. Dan kakak yang jualannya juga cantik-cantik ya. Ini naksir nih Yopi nih. Jangan abang berburu-buru juga naksir ya. Enggak dong, udah punya Kak Cici saya. Mana bunga? Kita cobain dulu nih. Yuk. Ayo Kak Cici siap untuk ronde 2. Iya. Enak banget tuh pak. Guys, punya aku tarik lagi guys. Oh itu nggak putus-putus. Ini long last forever nih. Masih Kak Cici? Di dalam guys. Enak ya. Teman-teman wajib nyobain Ohio cheese toast. Rotinya beneran melted,
dan garing dan enak banget ya. Yo guys, jadi sekian video dari kita. Bye bye. Jangan lupa cobain roti yang enak ini ya. Namanya Ohio Cheese Toast. See you in the next video. Bye bye.